Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Sekarang ini udah jam 12 malam. Aku baru pulang kerja. Rencananya sih aku mau tidur tadi. Tapi karena berhubungan mataku yang belum mau tidur, jadi aku memutuskan untuk melihat WA tadi kawan-kawan, melihat chat-chat. Tapi ketika aku melihat story teman-teman aku tuh semuanya tuh ngebucin. Jadi jiwa jomblo aku ini meronta-ronta kawan-kawan. Nih, salah satu teman aku ya ngebucin. Nih. Aku juga pengen kayak dia ini, pegangan tangan gitu kan. Tapi aku mikir pegang tangan sama siapa gitu. Makan berduaan sama pacar gitu, suap-suapkan gitu. Jadi, aku juga pengen kayak gini sebenarnya. Tapi aku mikir, pegang tangan sama siapa, suapkan sama siapa gitu. Karena aku tuh pergi kan kawan, pergi tuh jalan sendiri. Pergi keluar tuh sendiri, kayak storyku kemarin tuh sendiri gitu. Ya gimana lagi, namanya Derita, anak kos yang jomblo gitu. Pas aku lihat, ternyata pacarnya si cewek ini, pacarnya yang cowok nih, namanya si Ratu, juga ikut story juga, nah, sama gitu. Kapan lah, aku mikir ke ini, kapan aku punya pacar gitu kan, pengen juga rasanya punya pacar. Tapi ya bagaimana lagi kan, masih jomblo gitu. Terus aku melihat story kawan-kawan gue juga lagi nih. Aku lihat story kawan aku yang ini. Iya, makasih. Ngebucin juga. Dia lagi ulang tahun kayaknya. Dan cowoknya memberikan hadiah. Lihat tuh. Oh, jadi kamu selama ini bohongin aku cuma karena ini. Jadi, namanya Tia nih. Buka sini, Mon. Selamat ulang tahun ya, Tia ya. Dari kawanmu ini. Nah, dia memberikan surat dengan kawan. Ya Allah, panjang banget. Ini bikin apa, saya? Ya Allah. Ah, masih ada nih story-nya. Makasih Bebek gitu. Aku juga pengen sih memberikan sesuatu kepada seseorang gitu kan. Memberikan bunga dan dia mengatakan kayak gini, "Terima kasih sayang." Sama aku kan. Aduh, tapi sama siapa ya aku berikan gitu kan. Aku udah berusaha nih mencari cewek dan berusaha. Tapi ya gimana lagi, ceweknya meninggalkan gitu. Aduh, derita. Curhat kayaknya jadinya. Coba kalian lihat nih. Terima kasih sayang. Cantik banget. Ya Allah. Ya Allah, cantik banget gitu. Begitu teman-temanku, sebenarnya aku tuh merasa sedih melihat story kalian gitu kan. Sedih karena aku, aduh, saya karena aku nggak punya pacar gitu kan, sendiri. Makanya sekarang ini aku jalan-jalan lebih baik sendiri. Soalnya kalau kita jalan, pergi jalan nih sama kawan kita yang berpacaran, yang ngebucin. Nah, dia lagi ngebucin nih berdua di depan kita kan. Sedangkan kita hanya melihat gitu. Melihat sambil makan sendiri gitu. Mereka sosokan nih, kita makan sendiri. Ibaratnya kita hanya sebagai tepuk tangan nih. Udahlah, aku memutuskan untuk pergi jalan sendiri. Pas aku jalan sendiri nggak enak juga kan kawan. Nggak ada yang motoin. Untung ada teman aku nih yang lagi jualan di stage itu, dia yang motoin aku gitu kan. Jadi sendiri itu lebih sedih juga ternyata sebenarnya. Ya sebenarnya sendiri itu lebih sedih juga. Kita makan sendiri, nggak ada yang tempat teman yang ngobrol gitu, sendiri gitu. Kita juga melihat di hadapan orang tuh juga ngebucin pacaran. Walaupun meskipun orang yang di depan kita tuh nggak kita kenal, tapi kita sedih juga melihatnya gitu. Ini fotonya nih. Ya. Ya kan, nampak fotonya. Nah, itu foto aku waktu itu, waktu malam minggu aku pergi jalan-jalan, pergi keluar sendiri. Jadi aku sedih melihat teman aku, bukan teman aku sih sebenarnya, melihat orang-orang yang berpasangan di depan aku itu gitu. Dan kemarin malam aku pergi sama yang berkeluarga, bukan yang sudah menikah, bukan yang pacarnya yang sudah menikah. Memutuskan untuk pergi makan sama yang sudah menikah.
Terus kami tuh makan bersama. Sang istrinya nih menawarkan jus pinang, teh telur. Pokoknya mereka pembahasan tentang dewasa. Jadi aku bingung kan. Mereka pembahasan dewasa, mereka udah suami istri. Sedangkan aku kalau ikut pembahasan dewasa, aku sendiri gitu. Kalau aku mereka melampiaskan, sang suami melampiaskan ada sama sang istri. Kalau aku lampiaskan, sama siapa aku lampiaskan coba gitu. Jadi aku tuh serba salah jadinya. Ya, begitulah kawan-kawan curhatan aku malam ini. Bagi kawan-kawan yang anak kos yang masih jomblo, tolong tag ya di bawah ini, tolong komen. Gimana perasaan? Apakah kalian pernah merasakan apa yang aku rasakan sekarang ini? Tolong komen ya. Dan hidup jomblo, tetap semangat. Pasti menemukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.